Oke bro, berjumpa lagi dan selamat sore. Tentunya sore di sini, jadi saya ucapkan selamat sore. Oke bro, kali ini saya mau memperkenalkan ayam hutan ori saya ini. Ayam hutan ori yang berhasil saya besarkan hingga menjadi dewasa. Percaya atau tidak percaya kalau ini adalah ori asli, soalnya saya sendiri yang nemu di hutan ini, nemu telurnya. Telurnya saya tetaskan dengan ayam yang ada di rumah, itu ayam hutan saya yang sudah silangan. Tapi ini yang saya pisahkan, ini tentu saja ini ayam hutan ori ini. Jadi kalau untuk berternak ayam hutan ori itu, kalau caraku, itu cara saya. Jadi pertama kita dari kandang bro, kandang itu usahakan yang luas. Jadi di sini saya memakai kandang 4x2, tingginya 2 meter, dan lantainya tanah ini, soalnya kalau lantai tanah itu bagus untuk ayam hutan ori. Bagusnya gimana? Karena ayam hutan ori sukanya berceker-ceker tanah, mandi tanah, dan di tempat yang adem, itu yang penting itu. Dan kita bisa lihat itu ayam hutan ori yang saya sudah besarkan itu badannya sudah gemuk, itu badannya gemuk. Cuman kalau untuk kejinakan ini tidak begitu jinak, makanya ini HP-nya ditaruh saja ini di tanah ini. Yang penting bisa berbagi ilmu lah ya bro. Oke bro, jadi untuk kandang ini usahakan ini yang luas bro, yang luas dan yang ya, yang pokoknya ayam itu kelihatan bebas lah. Kalau ayam hutan kan sukanya larinya kencang itu. Jadi seperti itu ya bro ya, kalau untuk kandang ini. Kemudian kalau dari untuk makanan saya tabur jagung, terus beras, dan juga pur, dan juga kasih buah-buahan jika ada bro. Oke bro, jadi kalau untuk makanan itu ya, untuk makanan kita taburkan saja di tanah-tanahnya itu kalau masih baru pertama dapat itu ya. Kalau dapatnya sudah dewasa, tapi kalau sudah dari kecil sih bisa diatur makanannya bro. Kalau dapatnya dari dewasa itu kita sebar saja makanan jagung atau beras, atau kalau pur sih nggak bisa disebar ya, pastinya banyak semut. Dan ini ayam ori saya ini udah ada juga yang sudah bertelur, ini ada yang sudah menetas ya, alhamdulillah bro. Kalau yang kurang percaya kalau ini ayam hutan ori, silahkan datang saja bro ke sini bro. Jadi begitu kawan, kalau untuk kandang itu usahakan kandangnya yang lantainya itu tanah. Jadi ayam hutan akan bisa bertahan hidupnya. Kebanyakan kalau pelihara ayam hutan walaupun sudah dari kecil sampai besar kan pasti tetap mati. Jadi kuncinya sebenarnya di situ itu tanah. Soalnya dia ya nggak tahu, kurang kan nggak tahu gimana ya. Jadi kalau di tanah itu lebih ketahanan hidupnya itu lebih lama itu. Itu pengalaman bro. Jadi saya dapat pengalaman ini bukan karena katanya. Jadi saya sendiri ini yang praktek. Jadi saya berani berkata karena saya praktek sendiri.
ini pun di kamera ini susah buat ini sampai digiring-giring ini sama kawan saya itu. Nah ini dia betinanya ini, itu jantannya di belakang ini. Jantannya itu bulu lehernya rontok itu, soalnya sering buat mainan sama saya dan gesit lah. Jadi ayamnya kabur kepegang lehernya ya pada rontok. Dan ada juga itu satu yang baru dapat, itu belum lama itu dapatnya, sudah satu genggaman kita lah. Itu yang ini depan ini pun berhasil hidup ini, soalnya ada kawan hutannya juga sih di sini. Ini yang dapat pertama ini sudah bertelur ini, dan telurnya pun ada 6 apa 5 itu. Ada juga yang sudah menetas 2. Oke bro, jadi segitu saja lah ya, cukup sekian. Dan terima kasih sudah menonton, dan di komen apa di like, di subscriber sangat bermanfaat sekali bro. Terima kasih. Semoga walaupun videonya sedikit gelap ya, maklum saja lah, namanya HP belum HP canggih ini, HP-nya masih murahan ini bro. Oke, segitu saja dan terima kasih sudah menonton. Salam sukses selalu saja ya.